Baunya enak banget. Aduh ya ampun, ini baunya berkelas banget guys. Hai semuanya, balik lagi sama aku Sofi. Jadi di video kali ini aku bakalan review body care dari Scarlett. Jadi ini adalah first impression aku buat nyobain body care dari Scarlett. Bukan first impression sih, sebenarnya kayak aku tuh dulu pernah nyobain body lotionnya dari Scarlett yang waktu pertama-tama banget belum se-viral sekarang, sekitar tahun 2017. Jadi aku tuh kayak pernah nyobain body lotionnya dan bagus banget. Tapi aku gak terusin karena memang dulu aku tuh baru lulus sekolah, terus aku tuh belum ada kerjaan gitu. Jadi kayak mau beli tuh kayak mahal banget gitu. Tapi sekarang aku bisa dapetin lagi Scarlett. Dan sekarang aku bakalan review ke kalian supaya kalian bisa tahu gimana sih bagusnya dari Scarlett ini. Oke, sebelum lanjut ke videonya, aku mau minta tolong buat kalian bantu subscribe YouTube channel aku di bawah dan nyalain notifikasinya. Oke, langsung aja. Jadi ini dia produk serangkaian dari Scarlett. Aku beli body lotion, terus body shower sama body scrub. Buat kalian yang pengen beli, kalian bisa cek linknya di description box aku di bawah. Aku taruh di sana, kalian bisa beli di official store-nya karena lebih terjamin orinya gitu ya. Oke, sekarang aku bakalan buka ini kemasannya. Mari kita unboxing produknya. Sebagus apa sih Scarlett ini? Dulu aku pernah nyobain tuh memang bagus, cuma karena aku nggak kerja, belum ada uang buat beli selanjutnya, makanya nggak terusin. Oke, aku bakalan buka. Wow, ini dibungkus bubble wrap, jadi pastinya aman gitu ya. Dan di sini aku beli body lotionnya yang terbaru, yaitu Jolly. Aku dulu tuh pernah beli yang romansa dan itu enak banget. Apalagi yang ini aku penasaran banget. Masih di segel. Body scrub sama shower scrubnya. Oke, aku bakalan bahas dari mana ya? Dari shower scrubnya. Buat kalian yang belum pernah beli sama kayak aku shower scrubnya, ya, dia ini packagingnya dari botol plastik gitu dan aman banget gitu guys. Terus untuk isinya, ini tuh isinya 300 ml. Fungsinya tuh bagus banget, dia tuh fokus untuk mencerahkan kulit tentunya. Aku bakal langsung buka. Dan tentunya ini tuh udah halal MUI. Aku penasaran sama bau wanginya. Ya ampun, aku tuh katro banget guys. Aku gak sabar. Oke. Dan ini tuh expirednya masih lama banget. Oke. Nah, baunya enak banget. Oke, baunya tuh sabun banget. Gimana sih ya? Emang sabun gitu kan. Tapi itu seger banget. Aku bakal langsung praktekin, tapi sebentar. Aku mau lanjut bahas dulu di body lotionnya. Di sini aku pilih varian yang terbaru, yaitu Jolly. Dulu aku tuh kan pernah beli yang varian romansa. Itu enak banget dan di kulit aku tuh jadi lebih cerahan gitu. Aku penasaran sama produk yang terbaru ini. Dan ini tuh isinya 300 ml juga. Dia fokus untuk mencerahkan kulit. Ini sama ya, kemasannya tuh dari botol plastik juga. Wow. Baunya enak banget. Aduh ya ampun, ini baunya berkelas banget guys. Oh my god, enak banget. Dan itu untuk cara penuangannya juga simpel, gampang, kita bisa takar kayak gini. Ini enak banget baunya, ya ampun, enak banget. Oke, jadi sekarang lanjut ke body scrubnya.
Di sini aku pilih varian yang romansa. Dan di sini isinya itu 250 ml. Dia juga ada kandungan vitamin E, glutathione. Jadi itu kayak kandungan skincare yang bagus banget untuk mencerahkan kulit gitu, guys. Aku gak sabar. Enak banget. Jamunya ini kayak enak banget, guys. Beneran. Semua varian dari Scarlett itu baunya berkelas semua. Ya ampun, enak banget. Aku gak sabar buat cobain. Dan untuk sekarang aku bakalan pakai dari body showernya di tangan aku. Kalian bisa cek sendiri perbedaannya seperti apa di kulit tangan aku. Karena aku bakalan pakai dulu body showernya di tangan aku yang sebelah sini. Aku bakalan cuci tangan dulu sebentar. Oke, jadi ini tangan aku udah aku basahin. Aku bakalan pakai body showernya. Wow, ini ada buliran gemes banget. Bulirannya tuh warnanya tuh merah sama biru. Bakalan tuang tangan aku. Teksturnya ringan banget dan baunya tuh enak banget, guys. Tuh, aku bakalan pakai rata di tangan aku. Itu pasti bakalan betah banget kalau mandi pakai serangkaian dari Scarlett ini. Dia busanya juga enak, lembut banget di kulit, dan scrubnya itu kayak gak bikin sakit juga di kulit gitu, guys, kalau kegesek. Oke. Oke, jadi sekarang aku bakalan bilas dulu. Jadi ini udah aku bilas, aku bakalan coba lap. Ini udah kelihatan hasilnya, perbedaannya gak sih? Wow. Oke, aku bakalan lap dulu. Ini tuh enak banget, guys, seger banget dipakai. Dan aku mau lanjutin buat pakai body lotionnya yang Jolly, yang terbau, yang baunya enak banget, mewah banget. Aduh, ini enak banget Scarlett. Kenapa aku baru nyobain sekarang lagi? Oke, jadi sekarang aku bakalan pakai body lotionnya yang Jolly. Seperti apa? Ya ampun, itu enak banget, guys. Ya Allah, aku gak bisa bilang apa-apa lagi. Teksturnya tuh ringan banget dan baunya enak banget, sumpah. Wow. Demi apa itu enak banget. Mau nangis. Enak banget baunya. Luar biasa sekali. Oke, jadi ini udah rata. Kalian bisa tengok sendiri hasilnya. Sebagus ini, guys. Ya ampun, kalian yang belum pernah beli, kalian harus beli produk Scarlett ini karena sebagus ini. Kalian bisa tengok sendiri hasilnya. Bagus banget, kalian bisa tengok sendiri perbandingannya. Bagus banget. Nah, untuk cara pakainya body scrub ini, kalian bisa gunain 1 minggu itu minimal 3 kali. Sel-sel kotoran di tangan kita itu harus diangkat dengan body scrub. Ini bagus banget body scrubnya, dia nggak bikin sakit di waktu digosok-gosok, jadi nyaman banget. Dan dagingnya juga langsung rontok. Untuk body showernya, kalian bisa gunain sehari 2 kali. Kalau misalkan kalian mandi, harus banget pakai ini. Supaya hasilnya lebih maksimal, kalian harus pakai body lotionnya juga dari Scarlett. Kalian bisa pilih varian apapun, semua bisa mencerahkan. Oke, jadi kesimpulan dari video ini, Scarlett ini bagus banget body care-nya. Kalian bisa tengok sendiri hasilnya. Buat kalian yang belum pernah cobain, harus banget cobain karena ini nggak mengecewakan sama sekali. Sesuai dengan harganya, bagus banget, banget, banget. Buat kalian yang belum pernah cobain, jangan sampai menyesal, ayo cobain sekarang. Oke, jadi di video kali ini udah aja. Terima kasih yang udah menonton video ini sampai habis. See you next my video, bye-bye.